عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا no وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا واجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء تفصيلا وقل إنسان إله الزم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى نفس

Dengan, dengan menyebut, menyebut namamu -nama, Nama -nama, ya Allah, Allah yang maha, maha pengasih lagi maha, maha penyayang. Penyaya. Sungguh, Sungguh. Al-Quran Al ini Al memberi, memberi petunjuk, petunjuk ke jalan, ke jalan yang paling lurus, lurus, lurus. Dan, dan memberi dan kabar gembira, gembira, gembira. Kepada, kepada orang mukmin yang, yang mengerjakan yang kebajikan. Yang kebajikan, bahwa, bahwa. 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 Mereka, mereka akan mendapat pahala, pahala yang besar. Yang besar. Dan bahwa, bahwa, bahwa orang yang, yang tidak, beriman tidak beriman kepada kehidupan, kehidupan akhirat. akhirat kami, kami sediakan, sediakan bagi mereka, mereka azab, azab yang pedih Dan manusia, manusia seringkali sering berdoa, berdoa untuk, doa, untuk, untuk kejahatan, kejahatan sebagaimana, sebagaimana biasanya. Biasanya. biasanya dia berdoa, berdoa, untuk, berdoa kebaikan. untuk kebaikan dan memang, dan memang manusia, manusia bersifat, bersifat tergesa-gesa, dan kami dan jadikan kami malam, malam dan siang, siang sebagai dua tanda kebesaran, kebesaran Kami. kami. Kemudian, kemudian, kami, kami hapuskan kami tanda malam, malam, dan malam, dan kami, kami jadikan, jadikan tanda malam, siang, siang itu siang terang, terang benderang. benderang. Agar, agar kamu dapat kamu mencari, mencari karunia, karunia dari Tuhanmu, mu. dan agar kamu, kamu mengetahui, mengetahui bilangan, bilangan tahun, tahun dan perhitungan dan waktu, dan segala, dan segala sesuatu, sesuatu telah Kami terangkan, terangkan dengan, jelas. dengan jelas, dan setiap, dan setiap manusia. manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini, sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah. Allah dengan, dengan segala, segala firmannya. firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Pemirsa HSTV, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kembali kita dalam acara tausiah Gemar Ramadan. Hari ini adalah edisi ke-20 Ramadan 1443 Hijriah. Tema yang hari ini akan kita pelajari bersama adalah mengenai tata cara menyambut malam qadar dengan menghadirkan guru kita yaitu tuan guru Haji Jamhari Muhdin. Assalamualaikum, guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, guru? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, uh, akhirnya kita bertemu kembali, ya, guru. Hmm, ya, ya. Alhamdulillah. Uh, gimana nih? Langsung saja untuk menyampaikan materi tausiahnya. Insyaallah bisa kita okay, silakan. Assalamualaikum. ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمدٍ وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du Kaum muslimin dan muslimat pemirsa HSS TV rahimakumullah terlebih dahulu pada kesempatan ini kita mengembalikan puji dan rasa syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Secara khusus, pada kesempatan ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa, bisa mengikuti acara ini, Gemar Ramadan, pada saat ini. Salawat dan salam selalu dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau para sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sampai akhir zaman nanti Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang tata cara menyambut datangnya satu malam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu malam yang sangat mulia, malam yang mustajab, malam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu malam qadar atau lailatul qadar. kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadhan banyak kelebihan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi bulan Ramadhan adalah bulan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah mengatakan Inna rajaba syahrullahi Wa syahri, wa Ramadhana ummati. Kata nabi kita bahwasanya bulan Rajab itu bulannya Allah dan alhamdulillah sudah kita lewati. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kemudian wa Ramadhan Syahru ummati dan Ramadhan itu adalah bulan umatku kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Ramadhan bulan yang sangat mulia. Di samping itu kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di siang hari selama sebulan di bulan Ramadhan. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunat lainnya. Seperti sembahyang atau salat tarawih, salat witir, bersadakah, membukakan orang yang puasa, mengabulkan hajat orang, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Dan ada lagi, kita diperintahkan di bulan Ramadhan, Tentunya di sepuluh yang akhir daripada bulan Ramadhan, Untuk mencari malam yang dikatakan dengan Lailatul Qadar. Atau malam Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Kapan terjadinya Lailatul Qadar dan bagaimana kita menjaga, bagaimana kita mencari Lailatul Qadar itu? Dalam satu hadis Nabi kita SAW, Alaihi Wasallam, Nabi kita mengatakan, Tahayyaru Lailatul Qadri. Pilwitri, min ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil daripada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Jadi secara umum Nabi kita mengatakan carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil daripada 10 yang akhir daripada bulan Ramadhan. Biasanya Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah pada malam yang ganjil. Bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, bisa malam 27, dan bisa malam 29. Daripada malam-malam yang ganjil, daripada 10 yang akhir daripada bulan Ramadhan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di malam Lailatul Qadar sama dengan beribadah seribu bulan lebih baik daripada beribadah seribu bulan berarti lebih baik daripada beribadah 80 tahun lebih ini luar biasa makanya kita kaum muslimin dan muslimat apabila sudah berada di sepuluh yang akhir daripada bulan Ramadhan kita dituntut untuk mencari Lailatul Qadar bahasa kita kampung untuk berjaga di malam Lailatul Qadar bagaimana cara kita menyambut Lailatul Qadar bagaimana tata cara kita mencari Lailatul Qadar ketika di sepuluh yang akhir daripada bulan Ramadan, khususnya di malam-malam yang ganjil, kita di antaranya menuntut mencari Lailatul Qadar. Tata cara mencari Lailatul Qadar itu sebagaimana pernah Nabi Musa alaihissalam itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat ada munajat Nabi Musa. Nabi Musa pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam munajatnya Nabi Musa mengatakan kepada Allah Ilahi uridu kurbakah Ya Allah ya Tuhanku kata Nabi Musa ulun menghendaki kepada pian ulun menghendaki kepada engkau ulun minta kepada engkau supaya ulun selalu dekat kepada engkau Ulun bisa hampir kepada engkau. Ulun bisa dekat dengan engkau, ya Allah. Memang kita sabaratan dituntut untuk selalu menghampirkan diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin hari, semakin dekat kita dengan Allah. Hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir kita selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalan supaya kita dekat dengan Allah? Munajat Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun menjawab kepada munajat Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qurbi liman istaiqadha lailatal qadri." Hampirnya seseorang itu kepadaku dengan sebab dia bangun beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, disinilah kita mengambil hikmah daripada munajat itu. Kita berusaha bila datang Lailatul Qadar dengan bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat lagi Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi uridu rahmataka. Kata Nabi Musa, Ya Allah, ulun menghendaki ulun meminta kepada engkau supaya ulun mendapatkan rahmat daripada engkau kemudian dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmati liman yarhamul miskin laylatul qadri rahmatku akan kuberikan rahmatku akan turun kasih sayangku kuberikan kata Allah kepada orang yang mengasihi orang-orang yang miskin di malam Lailatul Qadar. Jadi tata cara kita memuliakan menyambut Lailatul Qadar dengan mengasihi orang-orang yang miskin di malam Lailatul Qadar sehingga orang yang menyambut Lailatul Qadar dengan mengasihi orang yang miskin tadi dia akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi Musa kembali munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ilahi uridu al jawas al sirat ya Allah ya Rabbi Karim ulun meminta kepada engkau supaya ulun nantinya bisa melewati titian sirat al mustaqim kita kaum muslimin dan muslimat percaya bahwa di hari kiamat nanti ada yang namanya titian sirat al mustaqim titian sirat al-mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam. Semuanya akan melewati. Siapa yang bisa lewat daripada titian sirat al-mustaqim, maka mereka itulah orang yang beruntung dan mereka itulah orang yang akan masuk ke dalam surga. Namun kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan kepada Allah berlindung dari Allah dengan Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai tergelincir daripada titian surat al-mustaqim. Jadi Nabi Musa menajat kepada Allah bagaimana supaya nantinya bisa melewati titian surat al-mustaqim. Munajat Nabi Musa dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dali Orang yang akan melewati titian surat al-mustaqim nantinya. Dengan sebab dia apabila datang Lailatul Qadar, dia menyambutnya dengan bersadakah. Dia di malam Lailatul Qadar memberikan sadakah kepada orang lain. Secara umum, baik siapapun, siapapun yang disedakannya, artinya baik orang miskin atau yang lainnya, di antaranya adalah yaitu dengan melaksanakan sedekah di malam Lailatul Qadar. Orang yang bersedekah di malam Lailatul Qadar, maka orang itu nanti akan bisa melewati titian Shiratal Mustaqim di hari kiamat. Kemudian Nabi Musa munajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi uridu an aqda tahta zilli asjaril jannah. Ya Allah, ulun minta Ulun menghendaki kepada pian ya Allah. Ulun minta kepada engkau ya Allah. Supaya ulun nanti bisa duduk menikmati keindahan di bawah kebun-kebun surga, di bawah naungan daripada kebun-kebun surga. Munajat kami Musa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Zalika kaliman sabbaha tasbihatan lailatul qadri." Orang yang bisa menikmati keindahan alam surga berada di po di bawah pohon surga rindangnya pohon-pohon surga dan bisa memakan buah-buahan surga adalah orang yang selalu bertasbih di malam Lailatul Qadar. Berarti kita dituntut apabila Menemui apabila kita berada di malam lailatul qadar, maka kita memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam lailatul qadar, maka nanti dia akan menikmati keindahan alam, surga bernaung di bawah kebun-kebun surga dan memakan daripada buah-buahan surga. Menajat lagi Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi, uridu an najah Ya Allah, ulun meminta kepada Engkau supaya ulun mendapatkan keselamatan, dijauhkan mendapatkan keselamatan daripada azab siksa neraka. Menajat Nabi Musa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalika Kata Allah Subhanahu wa taala orang yang akan mendapatkan kelepasan daripada azab siksa neraka adalah orang yang istighfar. Orang yang minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Artinya menyambut Lailatul Qadar apabila datang Lailatul Qadar perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang beristighfar di malam Lailatul Qadar maka nantinya kata Allah dia akan dilepaskan oleh Allah daripada azab siksa neraka kemudian Nabi Musa menajat naji kepada Allah Subhanahu wa taala Ilahi uridu Ya Allah ulun meminta kepada Engkau supaya ulun mendapatkan keridhaan daripada engkau. Dijawab lagi munajat Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ridaya liman salla rak'ataini lailatul qadri. Keridhaanku kata Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang yang melaksanakan salat dua rakaat, melaksanakan sembahyang dua rakaat di malam Lailatul Qadar. Artinya cara kita menyambut Lailatul Qadar ya di samping kita di malam itu sudah sembahyang berjamaah, salat tarawih, salat is, salat sunat witir dan lain sebagainya, termasuk ada kita melaksanakan sembahyang sunat yaitu menyambut Lailatul Qadar. Ada yang sembahyang tasbih, kalau sembahyang tasbih kan empat rakaat. Ada sembahyang sunat biasa, bahkan ada dalam satu riwayat sembahyang sunat biasa menyambut Lailatul Qadar sebagaimana di dalam satu riwayat kata nabi kita man salla fi lailatul qadri raqataini yaqra'u fi kulli raqatin bi fatihatil kitab marratan wal ikhsana sab'a marratin fa idza sallama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaih ila ila sab'ina marratan fala yaqumu min maqamihi hatta yang firallah wali walahu hatta yang firallah wali wali dahi wali taala malaikatan ilal jinan yang risuna lahul asjar wajab nunal kusur wajab jurnal anhar wala yakhruju dunya hatta yara zalika kullahu dalam satu riwayat sembahyang di malam Lailatul Qadar dua rakaat yaitu kata nabi kita siapa yang sembahyang di malam Lailatul Qadar dua rakaat yang dia baca setiap rakaat tadi pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua sama yaitu pertama surah Al-Fatihah kemudian surah Al-Ikhlas atau Allah tujuh kali jadi setiap rakaat rakaat pertama setelah takbir, kemudian baca wajah, kemudian baca fatihah, kemudian baca kulullah tujuh kali. Nah, se kemudian setelah itu ruko itu tidak sujud, naik lagi rakat kedua. Rakat kedua membaca fatihah sekali dan kulullah tujuh kali. Nah, kemudian setelah selesai dia salat atau sumba yang dua rakat tadi, dia membaca istighfar dengan istighfar, Astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Kalau dia bisa melaksanakan sumbah yang luar nang seperti itu, kemudian ditambah membaca istighfar, Astagfirullah wa atubu ilaih tujuh puluh kali, kata Nabi kita SAW. Belum dari dia berangkat daripada tempat duduknya. Belum dia berangkat lagi daripada tempat dia melaksanakan sembahyang. yang sehingga Allah mengampuni baginya dan mengampuni bagi orang tuanya. Jadi dia yang salat, dia sembahyang tadi diampuni oleh Allah di malam Lailatul Qadar itu, orang tuanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat tadi untuk menyediakan yaitu Sungai-sungai dan membangunkan istana-istana, mengalirkan air. Mengalirkan air sungai, kemudian menanamkan pohon-pohon surga, menyediakan kebun-kebun surga, dan menyediakan istana. Artinya, malaikat, malaikat diperintah oleh Allah untuk menyediakan mahligai istana yang luar biasa besarnya, kemudian sungai yang mengalir, dan kebun-kebun surga yang rindang luar biasa. Tiga macam itu disediakan. Bagi orang yang melaksanakan sumbah yang Laylatul Qadar tadi itu, dan kemudian kata Nabi kita, dia tidak keluar daripada dunia kecuali diperlihatkan oleh Allah yang semua itu. Artinya, ketika dia akan meninggal dunia, yang disiapkan oleh Allah dalam surga, baik istananya, atau kebun surganya, atau sungai-sungainya, akan diperlihatkan oleh Allah ketika dia akan meninggal dunia. Ini sembah yang di malam Lailatul Qadar sembahyang yang ringan yaitu dua rakaat tadi itu. Nah, orang yang melaksanakan sembahyang di malam Lailatul Qadar dua rakaat itu adalah di antaranya sebagai munaj sebagaimana munajat Nabi Musa tadi ujar Allah keridoanku bagi orang yang sembahyang dua rakaat di malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada lagi Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la lailatul qadar, Kata Siti Aisyah, "Seandainya ulun bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang aku yang bagus yang aku baca?" kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menjawab, "Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu menemui Lailatul Qadar, maka bacalah Allah ma innaka afung karim tuhibbul afwa fa'fu'anni fa artinya bila kita bertemu atau berada di malam Lailatul qadar perbanyaklah doa diantaranya adalah yaitu Allah ma'innaka afung karim tuhibbul afwa fa'fu'anni fa nah kemudian ada lagi satu keistimewaan kelebihan luar biasa ketika di malam Lailatul qadar kalau kita bertemu dengan Lailatul qadar bacalah Al-Quran karena membaca satu ayat daripada Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, itu cuma satu ayat. Ketika kita bertemu di malam Lailatul Qadar, kita baca Al-Qur'an cuma satu ayat. Kelebihan daripada membaca Al-Qur'an satu ayat di malam Lailatul Qadar itu, itu lebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita menghatamkan Al-Qur'an di malam yang lain. Artinya, satu ayat kita membaca Al-Qur'an cuma satu ayat Nah, itu lebih dikasih kepada Allah lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran di malam-malam yang lain. Apalagi membaca Al-Quran lebih banyak pada malam malam Qadar itu. Nah, inilah kaum muslimin dan muslimat, diantaranya tata cara kita menyambut malam Lailatul Qadar yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah berada di bulan Ramadan ini nantinya kita berada di 10 yang akhir daripada bulan Ramadan maka kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Lailatul Qadar dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Demikian yang bisa lo sampaikan dalam rangka kita menyambut malam Lailatul Qadar ini seandainya ada kesalahan, kekurangan atau tidak sesuai, tidak berkenan di hati kaum muslimin dan muslimat, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang baiknya, ada manfaatnya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, makasih guru atas tausiahnya tadi. Uh, yes. satu nih guru. Yes. Itu kan ada memperbanyak doa nih khususnya yes. di 10 malam terakhir. Yes. Nah, salah satu doa yang paling bagus untuk dikerjakan yes. dan yang mudah juga untuk orang-orang. Yes. Di antaranya tadi sebagaimana kita sampaikan tadi kan di antara doa yang kan di antara doa yang paling baik di antaranya Memang Bama kita bertemu di malam 21, 23, 25, 29 Itu diantaranya memperbanyak Sebagaimana doa yang disampaikan kepada Siti Aisyah tadi diantaranya Itu doa yang singkat, itu paling singkat diantaranya Yaitu doa Allahumma innaka karim Tuhibbul afwa Jadi biasanya bila kita bertemu dengan Lailatul Qadar Itu diantara doa khusus Diantaranya jadi itu tentang singkat dan itu doa dari Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha dan kepada kita baratan sebagai umatnya. Bila kita bertemu dengan Lailatul Qadar atau berada di malam Qadar, maka perbanyaklah doa, Allah innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'afani. Ya Allah, innaka sesungguhnya Engkau afuwun, Maha Pemaaf. Karimun, Maha Mulia, Maha Kasih Sayang, Maha Pemaaf. Nah, afwa, engkau mencintai kemaafan. Fa'fu maka maafilah daripadaku, maafilah daripada kami. Nah, itu di antara doa yang bagus dibaca pada malam Lailatul Qadar. Walaupun kita disuruh untuk memperbanyak doa yang lain. Sebagaimana itu pernah kita mendengar manakib Datu Kulampayan. Guru-guru kita sering mengatakan bahwa Datu Kulampayan itu kan pernah beberapa kali bertemu dengan Lailatul Qadar beliau berdoa pertama minta supaya anak cucu itu alim tujuh turunan nah diantaranya nah bahkan setelah itu beliau pun berdoa kepada Allah bukan alim tujuh turunan tapi minta anak cucu alim selama lamanya sampai kiamat kan itu diantaranya bisa jadi minta supaya kita bisa menjadi apa minta ilmu minta rezeki dan lain sebagainya bahkan lebih lagi kita minta hidup beriman dan mati beriman husnul khatimah diantaranya tadi itu diantara doa tadi. baik guru makasih atas Selamat jawaban teman. dari pertanyaan saya tadi pemirsa SSTP demikian tadi kita telah mendengar dan menyimak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Haji Jamhari Muhdin mengenai tata cara menyambut malam kadar baik pemirsa SSTP usai sudah perjumpaan kita kali ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di edisi Tausiah Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Delina bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.